Assalamualaikum Sobat Health, this is One Minute. Di video kali ini kita akan membahas definisi gejala dan pencegahan pneumonia. Definisi pneumonia. Pneumonia yakni merupakan sebagai suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, parasit, dan bakteri. Lalu, pneumonia merupakan sebagai gangguan pernafasan yang dapat mengancam jiwa seseorang atau si penderita penyakit ini. Melihat dari infeksi ini berasal dari salah satu mikroorganisme yang dapat memicu peradangan pada paru, di mana tandanya yakni di alveoli yang berisinya adalah cairan. Selain itu, pneumonia merupakan jenis penyakit yang dapat menular siapapun yang daya tahan tubuhnya lemah atau sedang tidak stabil. Lalu, siapa yang berisiko terkena pneumonia? Biasanya yang dapat berisiko yakni bayi, anak-anak, dan para lansia yang dikarenakan daya tahan tubuh lemah. Selanjutnya, pneumonia yang dapat kita waspadai. Gejala khas dari pneumonia adalah demam, menggigil, batuk sakit dada karena pleuritis, sesak, dan berkeringat. Lalu, pencegahan pneumonia. Yang pertama, menjalani vaksinasi karena vaksin merupakan salah satu langkah utama yang dapat mencegah pneumonia. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang keenam, menerapkan etika batuk dan bersin. Yang ketujuh, menggunakan alat pelindung diri. Sekian dari video kali ini. Apabila ada pertanyaan dan saran, bisa komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.